Ketapel Meteor. Kenalin teman-teman, nama aku Saiful Hidayat, panggil saja Ipul. Dulu saat aku masih berada di kelas 4 SD Negeri 1 Logede, sekitar tahun 2010-2011an lah, ada sebuah kejadian tidak mengenakan bagi saya. Ini adalah kenanganku, sekaligus ada anak so asik bisikin gue yang sesat-sesat. Kalau nggak salah, waktu itu pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. BTW, kelas gue yang ini. Gaya bekas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Kenalin teman-teman, ini guruku, namanya Pak Aris. Dia orangnya tegas banget. Pak Aris kalau manggil aku itu teplung. Dia adalah guru yang paling ditakuti oleh murid-murid sekolahku, termasuk aku sendiri. Apalagi kalau bawa gunting. Berasa mau ada bencana, bro. Tapi bukan itu yang akan kita bicarakan. Tapi ini soal gue dan seekor anak asik ngobrol. Oke, lanjut. Contoh gaya bekas terdapat pada ketapel dan busur panah. Karet elastis pada ketapel dapat digunakan untuk melontarkan batu kecil. Dulu, pas kita kelas 2, Kentus marah ke Ayu karena kita ngomong lempok. Kan lempok itu kentut ya. WKWKWK. Iya, karena itu juga dia jadi gak sengaja bilang toksik. Kan jadinya dia yang kena denda sama si Ayu ya. Kenalin teman-teman, ini anak yang sebelah kiri gue, namanya Sentot. Siapa teman-teman? Sentot. Iya, betul, Sentot. Tahu dari namanya aja udah kebayang kan orangnya gimana? Dia orangnya enak kan kalau diajak temenan sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang aja nyebelin. Kami asik banget ngobrol. Ya gimana ya? Orang dianya mancing terus, tapi gue yang disalahin. Mau bukti? Nih. Peplung, jangan ngobrol terus. Awas ada Pak Guru. Tapi apa yang terjadi pada si Sentot? Nih, lihat. Eh, Pul, kemarin aku lihat Ilham cium-cium tasnya Dewi. Yang benar. Yakin, benar. Gue lihat kemarin. Peplung, jangan ngobrol terus. Ntar ditanyain kari bingung. Udah, gak usah didengerin. Mendingan ntar sepulang sekolah kita main ke rumah Takim yuk. Sama Ibnu. Buh lah, gara-gara kamu aku jadi diomelin. Belum, ketapel apa belum? Apa ya? Meteor pun. Nah, kalian lihat kan? Ini contoh setan biadab. Tiba-tiba bisik di telinga kiri gua. Meteor pun. Gitu. Lah gue yang gak tahu ketapel itu apa ya otomatis ngikut dong. Kadang terdesak gitu. Gue mbatin, bisa-bisanya gue percaya sama Zetsu Ireng. Lalu gue jawab dong, meteor pak. Meteor. Seketika waktu itu gue bilang cuy, duh perasaan gue gak enak. Ketapel gak ada meteor belum. Meteor. Makanya kalau diulang tuh jangan ngobrol terus. Kita yang bisa enggak ngobrol terus. Ketapel apa murid-murid? Pintar. Tuh dengerin. Stop pak. Lo pak aku kan kamu yang jawab. Wish, orang kamu yang salah ya mau nyalain temenmu. Ketapel itu pinteng. Dengerin makanya ya telinganya. Dan ngobrol terus. Kalau ntar Pak Guru lihat kamu masih ngobrol, tak suruh maju ke depan kamu. Biar kamu yang nerangin. Nanti Pak Guru yang duduk di bangku kamu. Dengerin kamu nerangin pelajarannya. Peluru yang digunakan biasanya dari kamu sitot. Kan kamu kecil. Yang jawab. Kan kamu yang tadi bisikin aku. Gimana sih? Lah, kan aku cuma bercanda.
Kusangka kamu bakal percaya. Menimbulkan energi potensial. Ya kan aku juga nggak tahu kalau bahasa Indonesianya pelinteng itu ketapel. Kalau nggak niat ngasih tahu, nggak usah bilang apa-apa. Suspensi kendaraan. Salah sendiri kamu percaya. Prengseng. Ya udah deh, aku minta maaf. Ntar aku kamu traktir 1000 deh buat beli jajan. Gimana? Iya loh, benar, jangan bohong. Iya. Itulah kenanganku teman-teman. Untuk cerita yang aku obrolin bersama Sentot, itu aku sedikit sekali modifikasi ya. Soalnya untuk lebih tepatnya, apa yang aku bicarakan bersama Sentot, aku masih belum menemukan file tersebut di otakku. Tapi hal yang kami bicarakan intinya mengasyikan. Like dan subscribe ya teman-teman.